Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, Pak Bayu. Jeff, selamat pagi. Nama saya Bapak Sukartono dari Karanganyar, Demak. Keluhan saya, iya, Pak, menderita lumpuh sudah 18 tahun. Yang 3 tahun. Lumpuhnya karena apa, Pak? Lumpuhnya, Pak? Jatuh ringan. Dari kena tulang belakang tadi. Kira-kira begitu. Nah, saya masuk ke rumah sakit. Rumah sakit mengatakan saya kena SGB. Baik. Yang saya tanyakan, saya terbaring itu 3 tahun, tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Saya setelah ke dokter, saya mulai 6 tahun ke depan, saya mendengar produksi Pak Bayu, saya minum itu keliru. Ada Empro, saya beli semua. Sampai berapa kali. Nah, akhir-akhir ini saya kenal dengan Pak Kaji, saya diberi PSM 2, saya 3 langkah, 1 langkah, 2 langkah, sakit jalan, tapi lelah. Alhamdulillah ya, tapi sudah alhamdulillah. Pak Ngapunten, kakinya sudah kecil atau belum, Pak? Sudah, Pak. Yang saya tanyakan pertama, memang kaki saya itu mengecil. Saya, langkah saya harus bagaimana? Yang saya tanyakan Pak Balu. Baik. Begitu, Dok. Okay. Jadi begini, Pak. Kalau kaki mengecil, kaki sudah mengecil kan karena kelumpuhan, karena jatuh, itu kan kaki mengecil. Jadi yang harus dilakukan terlebih. Terapi, nanti Bapak minta tolong di terapi tarik kaki sama punggung, itu nomor satu. Kaki sama punggung ya? Ya, kaki sama punggung. Terus terapi anduk garam. Sudah, saya sudah laksanakan. Garam itu sudah. Sudah dilaksanakan. Ya, sudah saya laksanakan sama itu Yakoli. Betul, minyaknya Yakoli. Oke, betul, betul, ya, Pak. Nanti begini, Pak. Ya. Setelah Bapak diterapi, anduk dan garam tetap dilanjutkan. Ya. Tetap diolesi Yakoli. Yakoli, tetap betul. Diolesi Yakoli. Ya, ya. Di tempat nanti Bapak akan ditunjukkan ke terapi saya. Ya. Daerah punggung mana yang sakit. Ya. Nanti dilihat dari telapak kaki, nanti kelihatan telapak punggung mana yang sakit. Ya. Nanti daerah itu saja yang dikasih Yakoli sama garam. Oh iya. Terus yang kedua, nanti PSM 2 Bapak tetap konsumsi. Ya, supaya peredaran darah bisa lancar. Oh iya. Yang ketiga yang wajib Bapak lakukan adalah memberikan nutrisi, Pak, untuk saraf. Nutrisi untuk saraf itu yang paling bagus daun semanggi, atau kalau tidak gitu bisa selada air. Yeah. Terus kalau seandainya tidak ada lagi bisa pegagan atau tapak tiga. Oh begitu ya. Yeah, yeah. Itu untuk nutrisi sarafnya. Oh iya. Yeah, yeah, yeah. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah terapi tadi, Pak. Oh iya. Yeah, yeah. Yeah? Yeah, yeah. Pokoknya ini jangan sampai terjadi kaki saya itu mengecil. Itu yang paling penting saya tanyain itu, Pak Bayu. Ini kan sudah mengecil. Terapi tadi, Pak. Oh, nanti terapi ya? Iya, betul. Iya, iya. Oke, baik. Bapak, nanti yang dikonsumsi BSM 2, dosisnya 3 tetes 3 kali, sama BSM 7. 1 sendok sama susu sama sprit, Pak. Susunya susu bebas, Pak, ya? Susu melek biasa. Nah, pokoknya susu bebas, Pak. Namanya BSM 7, betul. Susu sama sprit, ya? BSM 7. BSM 7, ya. Pokoknya BSM 2. Nanti ada dicat 2 sama 7. Oh iya, 2 sama 7, ya. Iya. Betul. Ya. Nah, nanti yang paling penting sambil diterapi, terus nanti insya Allah kakinya akan membesar lagi, Pak. Siap. Apalagi kira-kira? Sudah cukup, Pak Bayu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan bagus. Amin, saya doakan Bapak Cucu sehat kembali, Pak J. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.